Sekuat mana pun seseorang itu pasti akan berasa penat apabila satu demi satu dugaan yang dihadapi. Ramai yang sebenarnya tidak tahu pengorbanan seorang kakak, Sheila Hamzah. Sekali lagi daripada Melodi, apa yang ingin Sheila sampaikan? Saya tak bangga dengan apa yang saya cakap dalam live tersebut kan. Tapi dalam masa yang sama, seandainya apa yang saya luahkan tu dapat memberi manfaat pada sesiapa yang mungkin juga senasib dengan saya, syukur Alhamdulillah. Mungkin awareness ni harus diketengahkan lagi. Ujian yang sedang you alami sekarang ni berat. Kita tahu siapa je kan tak penat kan. Ramai sebenarnya yang tidak nampak pengorbanan you sebagai seorang kakak. Bila dah jadi sampai ke tahap ini, adakah you rasa adil tak buat you? Saya seorang yang sangat suka fikir positif sampai saya tak nafikan dia menjadi macam toxic positivity pada diri saya sendiri. Sebab saya selalu macam merasakan okey, tak apalah, lalu dulu macam ni, nanti insyaAllah ada jalan keluar ataupun light the end of the tunnel. Macam bagi harapan pada diri saya. Sebab apa lagi benda yang saya boleh fikirkan selain daripada ada pengharapan tu? Kalau tidak macam nak survive kan? Untuk di usia yang sebegini, saya rasa lebih baik kita berbincang dengan cara baik dan tidaklah sampai bermusuhan, tidaklah mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Saya sebenarnya harapkan benda ni tak menjadi seperti ini. Saya pun tak pernah sangka pun dalam hidup saya ni, kalau saya nak benda ni terjadi, lama dah boleh terjadi kan. Tapi saya pun tak tahu, tiba-tiba hati saya tu terbuka untuk menjadi terbuka setelah bertahun-tahun lamanya saya tak cakap apa-apa. Sebab at the end of the day, yelah, kita, hal family kita, kita nak simpan sendiri. Tak kira buruk baik pun tu darah daging kita. Macam orang-orang suka cakap, air nanti cincang takkan putus. Saya cuba sedaya upaya saya, semampu saya, saya sehabis baik untuk jaga. Tapi itulah dia, ini benda dah Allah Ta'ala kata, you know, the, it happens lah. Ada tak mungkin perancangan untuk berjumpa pihak di sebelah sana untuk settle secara depan-depan? Pernah cuba banyak kali. Sebab ialah at the end of the day, family kan, kita takkanlah kita tak cakap dulu, bincang dulu. Tapi bila yang lain-lainnya tidak memberi kerjasama, makanya saya terpaksalah membuat keputusan sendiri. Tapi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Secara logiknya, saya dah sampai tahap di mana kesabaran saya dan juga kehormatan saya dicabar dan tercabar. Untuk isu ni sama juga. Tak ada siapa yang kena halau. Tak ada isu langsung saya ni menghalau darah daging saya sendiri. Sebab kalau saya betul-betul nak buat, saya tak payah tunggu lama. Tak ada siapa pun yang nak hidup dalam keadaan macam ni begitu lama. Jadi saya harap Allah bukakan pintu hati diorang, bukakan minda mereka supaya betul-betul berfikir dalam apa jua yang mereka katakan. Sebab apa-apa yang kita tuding jari kat orang lain akan berbalik juga pada kita. Saya harap perkara ini akan dijadikan iktibar lah. Semakin berat dugaan yang Sheila hadapi sekarang apabila ibunya Fauziah Sarman memuat naik satu posting yang mengatakan beliau terguris dengan kata-kata Sheila Hamzah dan belum mampu maafkan anak. Sedih betul Melody melihat keadaan menjadi seperti ini. Diharapkan perkara ini segera dapat diselesaikan.